Alhamdulillah, 10 hari Ramadan telah berlalu. Bagaimana hasilnya? Apakah ronde pertama ini sesuai dengan jalurnya menuju takwa? Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau dibuatkan tangga kesuksesan, 10 hari pertama ini ada di tangga keberapa? Apakah kualitas dan kuantitas ibadah wajib serta sunnahnya semakin meningkat? Apakah akhlaknya menuju akhlak orang beriman? Apakah ilmunya menuju ilmu orang yang beriman? Sikapnya menuju sikap orang beriman? Langkahnya menuju langkah orang beriman? Segala urusan dunianya dari bangun sampai tidur kembali diukur dengan kekuatan iman, karena mengharapkan predikat takwa dari Allah semata. Sudahkah ronde pertama ini kita perjuangkan dengan baik? Tidak ada lagi waktu yang cukup, saudaraku. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Yang terakhir. Tidak ada lagi Ramadan tahun depan. Tidak ada lagi Ramadan tahun depan. Sepuluh hari telah berlalu. Masih ada 20 hari lagi kesempatan untuk kita. Akankah kita sia-siakan kesempatan terbaik ini? Masih ada kesempatan, saudaraku, untuk kita sama-sama memperbaiki diri menuju kesempurnaan di bulan suci ini. Kesempurnaan yang diharapkan oleh Allah menuju predikat takwa. Jangan sampai kita tertinggal, apalagi menyesal di kemudian hari karena kesombongan dan kebodohan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatlah, saudaraku, bisa jadi puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita. Semoga Allah sempurnakan puasa kita. Semoga Allah lembutkan hati kita dalam iman dan Islam menuju predikat takwa.